Dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah menjadi keinginan yang kuat dari seorang kakek yang berprofesi sebagai tukang tambal ban. Sedikit demi sedikit uangnya dikumpulkan selama 57 tahun. Muhammad Said, seorang kakek warga Dusun Ngaporan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengaku senang dan bahagia bisa naik haji bersama sang istri. Di usia 78 tahun ini, kakek yang profesinya sebagai tukang tambal ban pinggir jalan di Pasar Blumbungan ini masuk pemberangkatan tahun ini. Muhammad Said mengaku mengumpulkan uang sejak 57 tahun lalu. Mulai ia baru keluar dari sekolah dasar. Ditambah hasil jualan kopi sang istri di Pasar Blumbungan. Bapak setiap harinya nabung berapa? Pertama aja 5.000, 10, 25. Setiap hari, Pak ya? Iya. Ya. Niat saya naik haji. Memang seperti itu ya. Iya. Memang hasil dari nabung untuk dari bengkel tempel ban. Dari bengkel tempel ban. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Haji.